dia akan melakukan perayaan ulang tahun OPM. Siapa bilang mereka itu benar dikasih polisi, Pak? Polisi yang kalau melakukan itu dan dilarang, LBH didampingi, Pak. Kami dampingi semua, Pak. Semua didampingi, Pak. Semua kami dampingi sini. Soal ya, itu salah kita itu bos kan tidak ada cross check tiba-tiba kita tidak ada biar hati waktu cek cek begini ya dulu kita mau orang Bugis ya orang Bugis saya biar kita oh ya tuh. Ini sikap kantor, sikapnya LBH itu. Jadi semua orang di sini itu berhak mengklarifikasi, itu maksudnya. Sekarang begini, bos. Saya sekarang minta bantuan sebagai lembaga. Tolong buatkan saya klarifikasi tidak seperti ini modelnya. Dan Anda membuat sikap. Bagaimana saya tidak bilang tidak seperti ini? Itu kan dari kita. Iya. Pendapat saya bahwa itu perampasan. Sekarang saya memberi pendapat bahwa itu tidak dirampas. Buat kamu kirilis. Bukan yang harusnya membuat pernyataan itu Anda. Kita yang bikin. Kalau dia melakukan itu. Oh, tidak seperti itu, Pak. Memang tidak bisa. Kita berhak berpendapat. Oh, kalau begitu kau ikut sama mereka lah. Siapa bilang kami membela OPM, Pak? Bukan. Tidak, kami membela bahwa dia berhak berekspresi berpendapat. Itu. Anda pun kalau dilarang. Kita berhak juga sama-sama kita ini demokrasi, Pak. Saya tidak mau kebebasan kita bukan kita inilah. Bukan. Enggak begitu. Apa yang saya akan melakukan penindasan, intimidasi apa dengan segala dengan rilis yang saudara lakukan itu? Ya makanya kita datang ke sini untuk klarifikasi. Oke, kepala divisi hak sipil dan politik LBH Makassar menegaskan bahwa perampasan barang milik mahasiswa Papua merupakan tindakan diskriminatif ilegal. Ya, sekarang saya tanya, gimana cara rampas? Kita tabayun sama saya. Kita sudah tabayun sama saya. Saya saksi, tapi kamu harus cross-check sebelum tapi kan begini, kalau kita keberatan begini, sekarang keberatan secara hukum begitu ya. Betul, saya keberatan, makanya karena kau suruh kan datang, coba kau kau kan datang ini untuk klarifikasi, kau mau buat klarifikasi, makanya saya datang. Saya tidak larang kau untuk klarifikasi ke media. Tapi kalau kau mau, saya datang ke sini, kau suruh kan datang ke sini, saya itu dengan pendapat saya bahwa itu pendapat